Dilepas oleh klub Thailand, sinyal Jefren Suarez gabung Persib Bandung. Persib Bandung sepertinya tidak hanya mengucapkan wilujeng sumping kepada I Putu Gede, yang sebelumnya membela Bayangkara FC. Baru-baru ini, Putu Gede merupakan pemain ketiga yang mendapat ucapan tersebut, setelah resmi didatangkan tim Pangeran Biru. Adapun sebelumnya, hal yang sama juga dilakukan kepada Rian Kurnia, dan juga Edo Febriansyah. Untuk yang terkini, Persib dirumorkan sedang mendekati gelandang asing jebolan Barcelona, yakni Jefren Suarez. Jefren kabarnya akan mengisi slot pemain asing Persib Bandung, untuk kompetisi musim depan. Peluang Persib mendatangkan Jefren Suarez, juga terbilang terbuka cukup lebar. Dia kini berstatus free transfer, setelah dilepas oleh klub Liga Thailand, yakni Lampun Warrior. Lampun Warrior lebih awal mengumumkan dilepasnya Jefren Suarez, yang seharusnya kontraknya usai pada tanggal 31 Mei mendatang. Dilansir dari akun Instagram sang pemain, kabar tersebut pun dapat diketahui. Jefren terlihat mengunggah foto dirinya sedang mengolesi kulit bundar, saat membela klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Thailand itu. Mantan pemain Barcelona tersebut, juga memberikan ucapan terakhir untuk Lampun Warrior, lewat caption di postingannya. Uniknya lagi, para pendukung Persib Bandung, yakni Bobotoh, langsung menyerbu unggahan sang pemain. Bobotoh pun menduga, Jefren Suarez akan merapat ke Persib Bandung, setelah dilepas oleh Lampun Warrior. Bahkan tak sedikit pula, Bobotoh juga langsung mengucapkan selamat datang kepada Jefren Suarez. Seperti diketahui, Jefren Suarez merupakan mantan anak asuh Luis Milla, ketika masih menangani timnas Spanyol. Jefren Suarez belum pernah bermain untuk klub Liga 1, dan wajar saja, banyak Bobotoh yang penasaran dengan kualitasnya. Menarik dinantikan, apakah Jefren Suarez bakal gabung Persib Bandung untuk musim depan? Diikat 2 musim oleh Persib Bandung, Putu Gede begitu antusias. I Putu Gede Juni Antara, mengaku siap bekerja keras memberikan yang terbaik untuk skuad Persib Bandung. Sebab diakuinya, sang pemain ingin meraih prestasi bersama tim Maung Bandung, pada kompetisi musim depan. Menurut I Putu Gede, Persib merupakan tim yang sangat tangguh, dan selalu menjadi kandidat kuat sebagai juara. Dengan hal tersebut, membuat sang pemain begitu tertarik, saat mendapat sodoran kontrak 2 musim ke depan. Persib adalah tim besar, dan sangat tangguh di setiap tahunnya. Jadi, saya sangat tertarik untuk bergabung dengan tim ini, kata I Putu Gede. Selain itu, sosok pelatih Luis Milla juga menguatkan dirinya, untuk menerima pinangan Persib Bandung. Kebersamaan dengan Persib pun akan membuat suasana baru bagi Putu Gede, dalam karir sepak bolanya di Indonesia. Beliau merupakan pelatih yang sangat pintar, dan memiliki energi sangat positif terhadap pemain, kata sang bek kanan tersebut. Pemain yang didatangkan dari Bayangkara itu, juga mengaku siap untuk bersaing secara sehat dengan rekan setimnya. Dia pun akan berusaha untuk bisa menjawab harapan Bobotoh, dalam meraih hasil terbaik di setiap laga. Persaingan dalam tim itu biasa, dan yang terpenting, tim ini bisa meraih hasil positif. Mudah-mudahan bisa saling mendukung, dan sama-sama meraih hasil yang positif, kata Putu Gede. Sebagai informasi, Putu Gede merupakan pemain ketiga berdarah Bali yang bergabung dengan Persib Bandung, setelah sebelumnya I Gusti Ngurah Bayu Suta, dan juga Imade Wirawan. Sementara itu, Direktur Persib Bandung Teddy Cahyono mengaku senang, ia bisa mengupayakan kerjasama dengan pemain, yang direkomendasikan oleh tim pelatih. Ia juga mengatakan, sosok Putu Gede diproyeksikan untuk memperkuat sisi sayap pertahanan tim Maung Bandung.